Kehadiran biduan cantik Lesti Kejora dengan suaminya Rizky Billar di suatu tempat acara selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan para penonton. Tak hanya dalam acara off air, melainkan dalam acara on air juga tak kalah hebohnya. Seperti tadi malam, tepatnya dalam acara penghargaan paling bergengsi di tanah air, yaitu acara Indonesian Music Award 2021 yang disiarkan langsung di televisi RCTI. Kehadiran pasangan yang berjulukan Leslar tersebut langsung menjadi serbuan dari para tamu undangan. Lesti Kejora yang tampil anggun super cantik meski dalam keadaan hamil besar menjadi sorotan dari sederet selebritis lain yang menghadiri acara penghargaan tersebut, seperti misalnya Ariel Noah. Ariel Noah begitu terpesona dengan penampilan Lesti Kejora dalam acara IMA Award 2021 RCTI. Menurut duda keren itu, meskipun Lesti tengah berbadan dua, namun kecantikannya sedikit pun tidak berkurang, melainkan semakin bertambah. Tak hanya Ariel, bahkan banyak dari artis dan penyanyi lainnya juga ikut memuji penampilan dari Lesti Kejora tersebut. Ditambah lagi dengan penampilan Rizky Billar yang cukup tampan, menjadikan mereka pasangan yang begitu sempurna saat menghadiri acara IMA Award 2021. Selain dari itu juga, Ariel Noah juga kagum dan begitu mengapresiasi atas keberhasilan Lesti Kejora dalam ajang tersebut. Bagaimana tidak? Seperti yang sudah diketahui bersama, Lesti Kejora sukses memboyong semua penghargaan dalam ajang bergengsi itu. Seperti misalnya dalam nominasi atau kategori Female Singer of the Year, Collaboration of the Year, NSP of the Year, dan Social Media Artist of the Year. Sontak saja, keberhasilan dari Lesti Kejora tersebut membuat seluruh tamu undangan dan para penonton terkejut dan tak menyangka bahwa istri dari Rizky Billar tersebut begitu didukung oleh masyarakat luas di Indonesia. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.